Tubuh dan keringat membasah bumi. Kapal gede lur, kapal gede. Nek cilik berarti sepi. Kapal ambek sampan apa perbedaane atau mungkin persamaane? Sebenarnya ini sampan. Karena jenisnya, tapi bisa disebut kapal. Karena model kapal yang besar, yang paling besar di Uger, ya sebagaimana dalam video ini, tidak boleh lebih besar lagi, tidak boleh. Ini sudah maksimal mungkin 5x7 meter, lebar 5 meter, panjang 7. Kapal laut pulang melaut. Kapal nelayan Buger pulang dari laut. Kalau pulang melaut, melaut berarti sedang pergi ke laut. Kalau pulang melaut berarti pulang melaut. Pulang melaut. Melaut berarti pergi ke laut, bukan pulang. Kalau pulang harusnya ditulis pulang dari laut. Kalau ditulis pulang melaut berarti pulang melaut lagi. Namun ditulis pulang melaut, semua orang sudah mengerti bahwasanya pulang dari berarti pulang dari laut. Seperti hanya bangun tidur, setelah bangun tidur lagi. Bisa diartikan seperti itu. Namun semua orang mengerti bahwasanya kata bangun tidur adalah bangun dari tidur. KM Pemerang atau Gajah Mada. Bangun tidur bukan berarti bangun lalu tidur lagi. Tapi bangun tidur berarti bangun dari tidur. Sebagaimana pulang melaut, bukan berarti pulang lalu melaut lagi. Tapi pulang dari laut. Namun semua orang sepertinya sudah mengerti bahwasanya pulang melaut adalah pulang dari laut, bukan pulang lalu melaut lagi. Oke. Bangun tidur, pulang melaut. Pulang melaut kalau dibuat guyonan itu bisa jadi setelah pulang melaut lagi. Seperti bangun tidur, kalau dibuat candaan atau guyonan itu setelah bangun tidur lagi, bangun tidur. Sebenarnya di sana ada kata dari, cuman karena mungkin kebanyakan kosakata, kata darinya menghilang. Bangun dari tidur terlalu panjang mungkin, atau pulang dari melaut panjang. Jadi kata dari hilang dari kata-kata tersebut bukan berarti hilang. Sebenarnya ada dalam sebuah kata itu. Karena
semua orang sudah mengerti dengan arti yang sebenarnya. Singkat aja, bangun tidur nih, pulang melaut nih. Bertemu aku begini.